balik lagi di acara Perupa bareng aku Meliana. Nah, spesial hari ini aku mau ngajak teman-teman semua buat healing sejenak nih ke Kapadokia, tempat impiannya Kinan di salah satu film. Mungkin teman-teman udah gak asing nih dengar salah satu dialog, "It's my dream must not hers." Nah, kali ini aku mau ngajak teman-teman ke Kapadokia, tapi bedanya hari ini di kearifan lokal, tepatnya di Jogja, yaitu di Obelis Village. Yuk ikutin keseruannya. Nama masnya terus asal dari mana? Kita dari komunitas Kertekartan Balon Wonosobo. Perkenalkan nama saya Rizky Ahmad Fauzi. Nama saya Muhammad Juri Wafa, bisa dipanggil Wafa. Oke, ini jadi dari komunitas Kertekartan. Nah, ini komunitasnya tuh udah berdiri sejak kapan sih, Mas? 2022. Ini kan ada di Jogja ya. Dari Wonosobo berarti diterbangkan langsung nih. Nah, kalau boleh tahu inspirasi penerbangan balon ini tuh dari mana ya? Apakah dari sebuah film yang layangan putus yang "It's my dream must not hers" itu atau gimana ya, Mas? Enggak, ini udah dari tradisi di Wonosobo juga membuat balon udara dari kertas ini. Ada ciri khasnya enggak sih, Mas, yang bedain balon festival ini sama festival yang biasa-biasa gitu? Karena beragam-beragam motifnya itu menjadi berbeda-beda. Bentuk juga apa? Tingginya. Kalau boleh tahu nih, setelah dari Jogja, kira-kira bakal ada next penerbangan lagi nggak di kota mana gitu? Kemarin ada rumor di Jakarta. Di Jakarta? Iya. Oke, mungkin sekian aja, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bisa kenalan dulu ya, namanya sama asalnya dari mana nih, Bu? Saya Ibu Siti dari Klaten. Jangan-jangan ya. Dari Klaten lagi. Cukup jauh ya, Bu. Alasan ke Obelis Village nih mau nonton festival atau liburan ke Obelisnya aja? Mau nonton festival ya. Taunya sih pertama dari teman, terus baca IG, wah seru banget ya. Dulu mau datang ke Wonosobo udah telat, terus ini wah kesempatan dong, mumpung suami libur juga gitu. Oke, Bu, dari tadi udah keliling kemana aja, Bu, selain nonton festival? Udah ke Little Zoo, udah keliling kok, udah sampai capek. Soalnya kan durasi balon udaranya cuma sebentar ya, jadi ya gimana sama jalan-jalan sama anak, iya. Makasih, Bu. Iya. Halo, Ibu. Boleh tahu nama sama asalnya dari mana nih, Bu? Saya dari Jogja aja, Mbak. Dari Ibu Surtiningsih. Ibu Surtiningsih. Iya. Tadi datang ke sini, ke Obelis Village ini mau lihat festival atau ada mau lihat apa lagi nih di sini? Emang mau lihat balon festival. Okay. Terus tadi udah keliling kemana aja nih, Mbak? Udah ke beberapa spot? Belum sih, Mbak. Baru ke stand-stand makanan aja kulinernya. Oke, teman-teman, selain teman-teman bisa lihat festival balon udara tadi, nah teman-teman juga bisa menikmati beberapa bazar atau stand kuliner tradisional nih. Ada beberapa makanan juga kayak ada jenang, cendol, dan lainnya.
selain teman-teman tadi bisa lihat festival balon udara yang kayak di Kapadokia, nah teman-teman juga bisa menikmati beberapa spot. Misalnya ada Flower Garden, Mini Farm, Little Zoo, dan masih banyak lagi loh. Guys, ternyata gak kerasa ya, kita udah ngabisin waktu di Obelisk Village ini, udah keliling-keliling, lihat mini farm tadi, terus kita juga udah ngeliat festival balon udara yang spesial banget tanpa harus jauh-jauh ke Turki. Buat teman-teman yang masih belum puas, teman-teman bisa kasih rekomendasi nih, acara Rupa-Rupa selanjutnya kita kemana ya? Aku Meliana, izin pamit undur diri, dadah!